Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhof, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semuanya. Kembali pada hari ini kami bagikan perkembangan durian yang pada waktu lalu sudah kami tayangkan, dan ini perkembangan hingga hari ini. Sebagaimana Anda lihat bahwasanya bunga walaupun ini di musim kemarau tapi masih utuh ya, tidak ada yang rontok secara signifikan. Jadi bunga masih lebat seperti ini meskipun saat ini di tempat kami lagi kemarau, kawan. Jadi masih dalam kondisi kemarau seperti ini, belum turun hujan sama sekali, sudah lebih dari 2 bulan ini. Tetapi hal yang menurut kami istimewa adalah durian yang kami rawat dengan organik ini, dengan pemupukan secara organik, itu kondisinya masih sehat ya, berbunga lebat seperti ini, dan juga terlihat ada sisa buah di musim yang lalu ya. Jadi buah yang lalu masih belum habis, kawan. Namun durian ini kembali berbunga seperti ini ya, dengan lebat ya. Sebagaimana Anda lihat, bunga masih utuh, masih seperti sedia kala di awal-awal berbunga dulu ya. Jadi seperti ini. Dan tidak lupa kami senantiasa memberikan tambahan-tambahan organik ya, bahan-bahan organik, baik itu dari dedaunan durian itu sendiri, dari ranting-rantingnya, dan juga penambahan dari beberapa bahan organik lainnya. Dan perkembangannya alhamdulillah masih utuh ya, masih bunga masih utuh seperti ini, masih lebat ya. Ketika pada umumnya durian yang berbunga seperti ini di kemudian tipe musim kemarau itu biasanya rontok, tapi kali ini durian yang kami rawat ini tidak seperti itu ya, bunga masih utuh seperti ini ya, secara umum masih utuh, dan buahnya pun juga masih tampak semakin sehat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.